Pemirsa, sejumlah pengendara sepeda motor nekat memutar arah dan bersembunyi di belakang mobil demi menghindari razia zebra jaya di Jalan Layang Jati Baru, Gambir, Jakarta Pusat. Mengetahui petugas menggelar razia, pelajar yang berboncengan sepeda motor langsung memundurkan motornya. Keduanya lalu melawan arah, mengabaikan keselamatan karena tidak memakai helm saat berkendara. Dalam razia ini, petugas mendapati beberapa pengendara motor yang tidak memakai helm dengan dalih berkendara tidak jauh dari rumah. Para pengendara tidak mengetahui razia zebra jaya 2022 digelar serentak selama 2 pekan ke depan. Selain tidak memakai helm, pelanggaran lainnya yang dilakukan yakni sepeda motor tidak dilengkapi dengan plat kendaraan.